Vision Plus kembali meluncurkan original series berjudul Sumber Rezeki. Memiliki konsep film bertema e-sport, original series ini menceritakan kehidupan kaula muda yang tidak bisa lepas dari kehidupan dunia maya. Kamu ngatur-ngatur? Emang kalau mama kamu boleh? Raihan sukses original series yang tayang di Vision Plus membuat layanan over the top milik MNC Group ini kembali meluncurkan original series Sumber Rezeki. Film yang disutradarai oleh Rifki Rivaldi mengusung tema e-sport yang sangat relevan di era digital seperti saat ini. Ceritanya yang unik dan banyaknya pendatang baru membuat original series ini bakal digandrungi generasi milenial. Emang kita desain Sumber Rezeki ini supaya menjadi unik ya. Dari talentnya, dari ceritanya, dari treatmentnya gitu. Belum ada yang serial drama di luar sana yang meng-highlight e-sport itu satu. Dan belum memakai content creator sebagai talent utama gitu kan ya. Kita pengen meng-highlight itu dan benar-benar mengambil aspek dunia content creating sama gaming juga. Jadi kita kemas itu jadi satu serial, which is Sumber Rezeki. Jadi ini adalah super unik lah. Film series dengan konsep e-sport ini merupakan salah satu komitmen Vision Plus dalam menyajikan konten-konten segar dan berkualitas kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tontonnya tayangan ini ya bisa ditonton dan dinikmati oleh semua kalangan yang sudah mendownload V Plus, dan semoga yang belum mendownload mau mendownload dan untuk nonton ini juga. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati original series Sumber Rezeki serta beragam fitur menarik lainnya. Bagi pengguna baru Vision Plus yang tidak berbayar, Anda juga dapat menikmati 41 channel yang bisa disaksikan gratis, yakni channel TV free to air dan channel dengan genre news, religi, dan free international channels. Tim Liputan iNews melaporkan.